Nah, selanjutnya Nur, ini informasi kecelakaan yang kembali terjadi di Kota Muaro Bulian. Dua remaja terlibat adu kambing bersama pengguna sepeda motor saat melintas di jalan Rengas Condong mengarah ke komplek kantor Bupati Batanghari atau tepat di atas jembatan. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muaro Bulian untuk diberikan perawatan. Bagaimana beritanya? Ini dia. Dua remaja yang melintas menggunakan sepeda motor dari arah berlawanan di Jalan Rengas Condong, Kecamatan Muaro Bulian, tepatnya di atas jembatan arah ke kantor Bupati Batanghari, Selasa malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat terlibat kecelakaan. Azwar, saksi mata, menjelaskan kedua korban sempat terkapar di jalan. Terlihat seorang remaja menggunakan kaos putih mengalami luka serius di bagian kiri kepala. Kedua korban, dijelaskan Azwar, masih sadar dan tak mampu berdiri. Kejadian ini pun membuat kondisi lalu lintas di jembatan Rengas Condong sempat mengalami kemacetan akibat ramainya warga yang ingin menyaksikan kecelakaan tersebut. Di mana, Bang? Berapa orang, Bang? Dua orang, motor sama motor, Bang. Kondisinya gimana, Bang, kita melihatnya, Bang? Kondisi sekarang lagi dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit, ya? Tapi dalam keadaan sadar, Bang? Sadar, Bang, ya? Ini motor gimana, Bang, kondisi, Bang? Motor sekarang masih diamankan. Oh, adu kambing gimana? Iya. Iya, Bang, ya? Informasinya. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.